Halo, kembali lagi ke channel Arasuber. Hari ini kita review CRV, guys. CRV paling nggak bisa dilihat ya. Di sini 2027 sudah diperpanjang pajak, guys. CRV, ya ini bentuknya bagus ya. Kalau CRV ini ya berkelas. Bisa dilihat ya, berlot. Mobilnya juga keren. Yang memang belum dicuci nih, guys. Lihat. Oke. Nah, itu dia. Kita lihat dalamnya, guys. Keren, guys. Mobil CRV ini enak, guys. Lega, guys. Kita lihat ya, guys. Oke, guys. Nah, bisa dilihat tuh layarnya gede, guys. Auto automatic, guys, ya. Wah, enak banget ini buat nyantai-nyantai, guys. Panas autonya. Turun. Lihat. Buat casnya juga ada, guys. Nyaman ini. Kalau buat di Jakarta oke lah, guys, ya. Ini udah matic juga nih, guys. Ini hanya ada. Ini buat volume ya, cancelnya juga ada push. Itu bisa dilihat juga, guys. Ya, ini buat mengecilkan radio segala macam, guys. Tombol menunya otomatisnya, guys. Ya. Oke, guys, bisa dilihat juga TV-nya gede, guys, ya. Luar biasa. Di sini juga ada ruangan ini aneh, guys. Nah, ini ada radionya juga. Bisa ke R, D, sama ya. Kalau untuk matic semuanya sama. Nah, tempat ini aja, guys. Bisa dicek. Gede, guys. Tempatnya di sini juga ada casannya, guys. Jadi kalau buat minuman enak, guys. Buat nyantai, ya kan? Sambil dengerin musik. Ya. Mantap, guys. Bisa lihat, guys. Untuk otomatiknya, guys. Ada buat L dan R. Auto ya, bisa dilihat jam. Oke, guys, oke ya, tempat iniannya juga ada sama ya, guys. Bagi yang berminat CRV boleh nih CRV. Kalau buat di tol ini 2400, tapi guys ya paling enggak bisa buat jarak jauh nih, lebih enak nih kalau pakai CRV. Tapi kalau di Jakarta mungkin macet agak capek juga ya, guys. Ya, tetap semangat, guys. Kita paham bahwasanya sekarang bensin naik, guys. Nah, itu dia. Tapi bagi yang hobi mobil-mobil yang pengen nyaman di tol, ya ini CRV. Ya, tapi yang bagi-bagi yang nyantai, yang ekonominya kebatas, ya Avanza udah cukup sih, guys. Oke, guys, mungkin itu aja dari saya. Tetap semangat, guys. Dan jangan lupa like and subscribe di channel Arasuber. Tetap semangat.